sampai saya rendam 2 jam dengan air mengalir seperti ini sama garam. Ya ini nanti kalau majikan tahu ya teman-teman ya, bisa ngomel pemborosan air. Tujuannya direndam air garam ini biar kuman-kumannya mati, getahnya juga keluar semua, terus gak gatal ya. Seperti ini dikasih air itir. Napakannya teman-teman tidak bahaya kalau direbus ya, kayak gini lendirnya itu berkurang jadi bening tuh. Nah ini teman-teman lidah buayanya, tak kasih ke nenek sedikit ya, saya kasih gula merah. Lidah buayanya tidak pahit, tidak langu, tidak gatal, terus aroma markisanya wangi banget, ketambahan lagi manis dari sari nanasnya. Wih mantap, dicampur lagi sama sirup koko pandannya. Wah. Alhamdulillah sudah masuk teman-teman. Saya mengambil lidah buaya ya teman-teman ya. Kemudian saya rendam di air yang mengalir. Harus direndam di air mengalir ya. Pohonnya itu gede banget lidah buayanya. Diambil yang bagian bawah dulu ya teman-teman ya, jangan sampai melukai lidah buaya yang kecil, biar tumbuh besar yang kecil itu. Untuk lidah buaya ini itu yang berbahaya lendirnya ya, kalian harus pinter-pinter cara ngilangin lendirnya dengan cara direndam di air mengalir ya teman-teman. Ambil yang tua-tua dulu. Rasa sudah cukup. Harus hati-hati. Aduh, durinya banyak banget. Ini sambil saya rendam air mengalir, mau tak kupas ya teman-teman ya. Habis di cuci seperti ini nanti ada tahapannya, direndam sama air garam ya, dan bisa diolah. Nah untuk ngupasnya seperti ini teman-teman ya, ujungnya ini dibuang dan bagian durinya ini dibuang seperti ini. Nah caranya seperti ini ya teman-teman ya, tetap direndam air mengalir. Ini duri-durinya tak buang semua dulu. Assalamualaikum. Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi bersama saya Maya Galbi. Di Taiwan hari ini cuacanya nggak begitu cerah, agak sedikit mendung ya teman-teman ya. Di belakang rumahku ini tuh aromanya kalau pagi hari itu seger teman-teman ya, bau bunga, bau daun-daunan, bau embun pagi. Wih, aromanya itu apa ya, khas kayak di kampung, di pedesaan seperti itu.
Maaf, saya pakai celana pendek sumuk ya teman-teman, gobios. Hari ini aku mau bikin es ceritanya teman-teman ya, es lidah buaya. Karena majikan kemarin itu ngasih markisa ya, buah markisa. Ini nanti tak campur sama markisa kayak gitu. Ikutin bagaimana caraku membuat es lidah buaya ya teman-teman ya. Dulu aku juga pernah bikin waktu di Changhua ya. Nah ini teman-teman ya, lidah buayanya itu di sini tuh gede banget, banyak ya, 2 pohon. Terus ada lagi yang kecil-kecil. Cara membuang getahnya ya seperti ini ya teman-teman ya, direndam air mengalir. Ini tak buang durinya semua dulu, habis itu tak kupas. Nah teman-teman, sudah selesai tak buang durinya ya. Ini tetap saya rendam sama air mengalir ya, tapi mau tak pindah ke wadah satunya, mau tak bawa ke atas ya, karena saya sambil menjaga nenek E. Kalau di bawah nenek E panggil-panggil enggak kedengeran. Nah ini tetap air mengalir ya. Oke teman-teman, tak bawa ke atas ya, nanti mau tak rendam air dulu, habis itu mau tak kupas. Sekalian saya mau ambil daun pandan ya teman-teman ya, karena nanti untuk merebusnya itu harus dikasih air pandan biar nggak langung. Pandan wis layu. Tak rendam lagi di sini ya teman-teman ya. Daun pandannya tak sisihkan dulu. Ini ya, pisaunya biarkan di sini. Tak rendam lagi pakai air mengalir ya teman-teman ya. Tapi di sini mau tak tambahin garam. Banyunya tiritirai, kecil aja airnya teman-teman. Terus di rendam air garam biar getahnya itu hilang teman-teman. Tujuannya direndam air garam ini biar kuman-kumannya mati, getahnya juga keluar semua, terus gak gatal ya. Seperti ini, dikasih air itir-itir-itir-itir. Teman-teman, aku mau ke atas, mau ngeliat neneknya ya. Nah teman-teman, neneknya sudah selesai sarapan pagi. Aku mau melanjutkan kerjaanku mengupas lidah buaya ya. Iya teman-teman, aku tadi beli ini, apa ini namanya, aku beli ubi jalar teman-teman. Ini tadi 100 NT, banyak banget nih. Nah bikin bubur kalau dikasih ini enak banget, neneknya suka banget. Dan ini juga bisa dibakar, bisa digoreng, bisa diapain, buat kolak juga bisa. Pokoknya buat persiapan sarapan pagi saya sama nenek ya. 100 NT dapat berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 teman-teman. Mungge-mungge ya, dari atas turun ke bawah istuwe. Dan juga tadi aku beli sayur sedikit ya teman-teman ya. Ini airnya terus mengalir ya. 1 jam saja sudah cukup. Tapi berhubung saya tadi masih melanjutkan apa itu ngeberesin nenek ya, biar neneknya selesai mening duduk manis di depan televisi keadaan kenyang. Akhirnya ini tadi sampai saya rendam 2 jam dengan air mengalir seperti ini sama garam ya. Ini nanti kalau majikan tahu ya teman-teman ya, bisa ngomel pemborosan air rong jam ya, tak kum rong jam, 2 jam saya rendam ke air. Oke. Tak buang airnya dulu ya teman-teman ya, karena airnya keruh. Tak ganti air yang bersih. Nenek tadi sarapan paginya aku beliin anu teman-teman, di tempatnya penjual ubi jalar itu ada
wajik ya, wajik Taiwan, wajik gula merah. Nah di sini saya sediain air biasa, saya tambah garam ya teman-teman ya. Ini di sini saya tambah garam. Untuk mengupasnya semua pasti tahulah ya, bagaimana cara mengupas lidah buaya. Silakan cara mengupas dengan cara kalian ya teman-teman ya. Aku di sini seperti ini, ditekan. Nah seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini, dibelah untuk besar kecilnya, ukurannya tergantung selera ya. Berlendir pasti ya teman-teman ya, tapi kalau direndam air garam lagi jadi berkurang. Alhamdulillah selesai teman-teman, nih hasilnya. Ini masih saya rendam air garam ya. Langkah selanjutnya mau tak rebus ya teman-teman. Untuk rebus lidah buayanya di sini saya tambahkan daun pandan, gula pasir, pakai gula batu juga nggak apa-apa teman-teman. Dan jangan lupa tambahkan sedikit garam ya. Nah teman-teman, airnya sudah mendidih ya. Kemudian saya masukkan lidah buayanya ya. Bismillahirrahmanirrahim, berlendir teman-teman. Rebus sebentar ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini lidah buayanya sudah masuk semua ya, tinggal menunggu mendidih, habis itu dimatikan kompornya, sudah selesai. Penampakannya teman-teman, lidah buaya kalau direbus ya kayak gini, lendirnya itu berkurang jadi bening tuh. Oke teman-teman, ini sudah siang ya, sudah jam 10.32 menit. Aku mau mengambil nasi kotaknya nenek di tempat biasanya ya, di tempat sekolahnya nenek. Nanti aku sekalian mau ngecek gaji saya ya teman-teman ya. Kemarin itu saya cek belum masuk, mudah-mudahan hari ini masuk ya. Nenek aku tidur ya. Oke, kita berangkat ke kantor pos dulu teman-teman. Kita ngecek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jalan pelan-pelan. Ke kiri ya teman-teman, kalau ke kantor pos dari rumahnya majikanku itu ke kiri. Oke, udah itu kantor posnya udah kelihatan. Cekin dulu ya. Alhamdulillah sudah masuk teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ambil nasi kotaknya nenek yuk. Ada Pak Pos datang.
itu barangku sudah datang apa belum ya? Soalnya aku mau ngambil nasi pentangnya nenek. Sudah sampai teman-teman. Aku sudah tenang teman-teman ya. Dari kemarin itu aku bingung ya teman-teman ya. Biasanya majikan itu tidak pernah telat untuk menggaji saya ya, tepat waktu kayak gitu kan. Saya cek paginya jam 9.10 itu sudah masuk ke rekening saya. Dan ternyata kemarin itu enggak masuk ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah tadi saya sudah mengeceknya, udah masuk, dan gajiku bulan ini itu dipotong medikal ya teman-teman ya, jadi nggak utuh. Kalau sudah gajian seperti ini itu di pikiran saya itu pinginnya cepat-cepat saya kirim ke keluarga ya teman-teman ya, terutama ke anak saya kayak gitu. Jadi kalau sudah ngirim itu sudah tenang. Oke teman-teman, aku tak ngambil nasi kotaknya nenek ya, kemudian saya mau pulang lagi, kita ketemu lagi sampai di rumah ya. Nah ini teman-teman lidah buayanya, tak kasih ke nenek sedikit ya, saya kasih gula merah. Lidah buayanya saya kasih ke nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak? Mau makan siang ini teman-teman. Tak perlihatkan menu nenek hari ini. Ini ya, nasi, ada ikan, ada sayur kolicai, terong. Untuk supnya di sini ada ini namanya di Taiwan susu, kalau di tempat kita namanya singkong. 30 NT itu 15.000 sayur segini, sayur sauprit 30 NT itu 15.000 ya kalau nggak salah ya, kurang lebih segitu teman-teman. Oke teman-teman, aku tak nyuapin nenek ya. Dan maaf, aku tidak ngambil videonya waktu nenek makan, kasihan takut batuk-batuk terus ya. Yang penting ada CCTV selalu terpantau. Oke teman-teman, aku sudah berada di dapur kesayangan dan aku mau melanjutkan bikin esnya sebelum aku makan siang ya. Dan di sini tuh ada sari nanas markisa teman-teman ya, sama sirup. Nah teman-teman, ini ya rebusan tadi lidah buayanya, saya taruh semuanya di sini, kemudian saya tambah sari nanas ya, ini majikan yang bawa, kemudian mau saya tambah buah markisa. Teng-teng-teng, masih bagus ya. Nih, masih cantik teman-teman markisanya. Sudah lama kali ini. Nih, kalau ditaruh di lemari es itu tambah busuk. Mending dikasih di luar. Nah, tetap cantik. Dan mau tak kasih es batu teman-teman. Dikasih sirup. Ya, nih. Oke, lihat teman-teman. Cuantik, siap-siap mencicipi es buahnya ya, es lidah buaya, es buah lidah buaya ya, es buah lidah buaya, es buah lidah buaya markisa nanas ya. Ini buat kolak juga bisa teman-teman ya. Di sini aku gula merah cair teman-teman ya, jadi nanti itu untuk lidah buayanya bisa dimakan sama gula merah ya. Oke, sebelum makan seperti biasanya saya mau berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo teman-teman tak icipi dulu hasil karya saya ya, es buah.
Mantap banget. Enak. Ya. Lidah buayanya tidak pahit, tidak langu, tidak gatal. Terus aroma markisanya wangi banget, ketambahan lagi manis dari sari nanasnya. Wih, mantap. Dicampur lagi sama sirup koko pandannya. Wah. Besok acara 17 Agustusan di sekolahnya nenek, aku mau bawa es ini ya teman-temannya, karena lidah buayanya masih banyak, nanasnya juga banyak, sirupnya juga banyak. Oke teman-teman, aktivitasku hari ini sampai di sini ya, videonya cuma seperti ini, bikin es ya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kalian terhibur, semoga kalian suka dengan videonya, semoga bermanfaat video saya. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap semangat, tetap ambil sisi positifnya, jangan tetap bersyukur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kuenak. Lidah buayanya enggak langu, enggak gatal.